Lalu kita lepas baut yang dari dinamo spin ya, dari dinamo pengering ya. Di sini ada baut yang mengaitkan di antara as tabung pengering ke dinamonya menggunakan ini lur, menggunakan kunci 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya di channel Tinular Channel. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah berlangganan di channel saya ini, dan juga saya ucapkan selamat datang untuk bagi Anda yang baru saja mampir di channel saya ini. Saat ini Anda bersama saya, bersama Pak Liwondo ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk bagaimana cara membongkar satu buah unit mesin cuci merek Polytron seperti ini lur ya. Mesin cuci Polytron buat tabung yang manual lur ya. Nah, nanti kita akan belajar membuka tutup bagian atasnya ini lur ya. Ketika kita nanti akan memperbaiki tombol-tombolnya, trimmer-trimmernya yang di atas ya. Cuman untuk video ini hanya khusus belajar membukanya saja begitu lur ya. Dan juga bagian bawah ya. Bagian bawah ketika kita akan mengganti dinamo lur ya. Dan juga kita mengganti apa itu seperti bagian yang penting yang semua yang ada di dalam bawah ini lur ya. Jadi kan mesti kita buka dulu untuk tutup bagian bawahnya. Caranya bagaimana? Anda ikuti saja terus ya video ini. Sebelum itu Anda jangan lupa ya klik subscribe, like, lalu silakan klik komentar jika ada yang Anda ingin tanyakan kepada saya begitu. Oke, kamera akan saya alihkan sedikit lur ya agar supaya ini bisa terlihat lebih leluasa, bisa terlihat semua lur ya begitu. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari yang atas ini lur ya. Ini di sini ada baut, ada dua yuk lur ya, ada baut dua kanan kiri. Nah, perlunya kita melepas ini itu manakala kita suatu saat nanti memperbaiki bagian tombol-tombolnya ini yang bermasalah lur ya, yang rusak bagian saklar-saklarnya ini, trimmernya ini, maka kita harus melepas bagian atas ini lur ya. Seperti ini. Kita lepas. Sudah. Kita gunakan congkelan lur ya. Saya menggunakan pahat Pak Tukang ini yang kuat. Gini. Sudah, lalu yang sebelah sini. Nah, sudah terbuka lur ya. Seperti ini. Nah, untuk menjauhkan tutup ini dari sini, maka Anda harus melepas dulu kaitan untuk pembuangan airnya ini lur ya, yang ini, yang ke bawah. Nanti akan saya kasih tahu yang di bawahnya lur ya. Nah, seperti ini. Nah, ini mohon maaf lur ya, ini hanya belajar membuka tutupnya ini aja lur ya, tidak memperbaiki sesuatu lur ya. Oke, kita tutup lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Kita buka bautnya, lalu kita gedor sebentar ya, harus kita gedor agar retak. Setelah itu kita congkel ya, seperti itu. Udah, kita tutup lagi. Bautnya kita pasang lagi. Memang pekerjaan ini seperti apa? Sepele lur ya, namun ini ilmu sih. Memang kalau untuk bagi Anda yang sudah paham, sudah tahu ya nggak perlu bingung-bingung. Cuman untuk bagi Anda yang belum pernah tahu sama sekali ya pasti susah ya, sulit lur ya. Lalu kita buka tutupnya ini lur. Nah, tutup ini jika dibaut semua lur ya. Ini yang mengait antara sini dengan sini lur ya, kita lepas. Nah, seperti ini. Kita terlepas. Nah, ini kita nanti akan melepas bagian bawah ini dengan bagian atas lur ya. Nah, ini perlunya apa? Ketika kita nanti akan memperbaiki sesuatu yang ada di dalam ya, seperti ganti dinamo atau mengganti apa itu ya, bagian-bagian semua yang dari dalam sini, kita harus memisahkan antara ini dengan ini begitu lur ya. Oke. Nah, sudah terbuka seperti ini ya.
Lalu akan kita balik ya, seperti ini. Berdekat ya. Nah, sudah. Di sini, di samping sini lur ya, di samping sini ya. Di samping sini ada dua baut, yang sebelah sana pun ada buat ada dua buah baut lur ya. Dan juga di dalam sini ini ada dua buah baut ya. Kita harus lepas. Sudah, baut-baut di antara dikeliling ini, sekeliling ini sudah semua lur ya. Tinggal kita akan melepas baut yang ini. Di sini ada baut, ada tawal ya, di sini juga. Sudah, kalau sudah longgar seperti ini lur ya, lalu kita dirikan lagi. Sudah. Terlihat lur ya. Lalu kita lepas yang dari dinamo spin ya, dari dinamo pengering ya. Di sini ada baut yang mengaitkan di antara as tabung pengering ke dinamonya menggunakan ini lur, menggunakan kunci 8. Sudah. Lalu kita lepas panbelnya lur ya. Ini. Nah, gitu coba kita angkat. Nah, sudah terangkat lur ya. Ya sudah, hanya seperti ini lur. Nah sudah kan, sudah terangkat seperti ini. Begitu lur ya cara pembongkarannya. Jika kita ini tadi sesuai yang sesuai judul ya lur ya, sesuai judul hanya cara-cara membongkarnya begitu lur ya. Memang agak sedikit kesulitan, agak keras lur ya. Kalau kita akan memperbaiki di bagian dalam ini, terutama akan mengganti dinamo, maka kita ini kita langsung angkat langsung lur ya. Namun video ini hanya untuk bagaimana cara membongkar bagian bodi-bodinya lur ya. Sepertinya untuk tata cara pembukaan bodi-bodi mesin cuci ini cukup sampai di sini lur ya. Tentunya Anda sudah paham lur ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.